Sekarang saya lagi berada di Desa Jejangkit Muara, Kecamatan Jejangkit, Kabupaten Balikpapan. Di mana di Desa Jejangkit Muara ini sedang dibangun kawasan pertanian modern. Sedang dibangun saluran irigasi dan tata kelola air yang nantinya akan memungkinkan para petani di desa ini bisa menanam sawah padinya lebih dari satu kali. Sistem irigasi tata kelola air terpadu ini, mereka bisa dengan mudah untuk mengatur air sehingga sepanjang tahun di Desa Jejangkit Muara ini bisa ditanami oleh padi. Kami berharap dengan adanya percontohan ini bisa menjadikan momen untuk bangkitnya persawahan rawa yang ada di Kabupaten Balikpapan dan akan meningkatkan kesejahteraan petani. Mari kita sukseskan Hari Pangan Sedunia ke-38 di Desa Jejangkit Muara, Kabupaten Balikpapan untuk Batola Setara.